Smile, Neda. 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 Ba. Hey. Smile, Kenan, smile please. Kenan. Kiss your sister please. Kenan. No. Jeez. Kenan, kiss your sister please. Kenan, kiss your sister. Kiss her. Oke, Valen. Valen susah ya. Ini bukannya termasuk rapi ya? Ini bukannya anak-anaknya termasuk nurut gitu ya? Apa karena ini sehari-hari mungkin? Sehari-hari ya, soalnya difoto. Tadi langsung senyum, terus ada sedikit pose gitu ya. Tapi biasanya nasihat apa yang Valen berikan kepada orang tua ya sebelum, katakanlah sehari sebelum pemotretan, biasanya apa tuh supaya lancarlah pemotretannya? Biasanya kalau family photo gitu, kalau anaknya lebih besar, aku pasti bilang, usahain jamnya setelah jam tidur, nomor satu. Lalu yang kedua, usahain mereka udah full. Kalau bayi udah, maksudnya udah makan, udah kenyang. Jadi moodnya lebih baik. Nanti ngantuk dong. Nah, jadi setelah nap time-nya lebih baik, atau pokoknya jam-jam kan ibunya yang lebih tahu ya, ada yang gak suka tidur, ada yang jam-jam tertentu lancarnya. Ya apa, pokoknya ini mereka. Itu kamu ambil satu, Kenan ambil satu lagi aja deh, itu ada apel lagi atau rambutan justru. Tapi saya tahu bahwa Valen itu kan dulu sekolahnya administrasi negara, kemudian ambil hubungan internasional. Yeah. Gitu ya. Can you just share with her? Yeah, sure, you can do that, you can share. Yeah, okay. So, tapi maksudnya, kenapa? Yes, great, you're a great brother. Terus, tapi maksudnya kenapa ya, kenapa akhirnya tidak menggeluti apa karir di bidang itu? Jadi aku sempet mulai kerja berapa bulan lalu hamil, sempet kosong setahun, kerja berapa bulan lalu hamil anak pertama. Terus aku ngerasa sempet bleeding waktu itu, udah deh aku di rumah aja gitu. Setelah lahir makin pengen diem di rumah, tapi makin lama aduh aku harus berkarya nih, maksudnya aku pengen ada buat mereka tapi aku harus melakukan sesuatu gitu. Kalau nggak bisa sesuai dengan major, berarti menjadi diplomat itu dicoret gitu ya. Oh udah jauh dari mimpi. Oh yeah. My she's so comfortable. Terus ya, jadi ya udah aku jadi ngerasa oh aku harus ngelakuin sesuatu. Terus ternyata jalannya emang ada aja kan. Ternyata dari hobi fotoin anak, kecintaan dengan anak, terus rezekinya di sini. Rezekinya di sini ya? Gitu. Oke. Tapi misalnya ada orang tadi yang mungkin apa ya, sedang mencari apa ya kira-kira yang bisa dilakukan di rumah. Kan kita biasa kuliner atau membuat pesanan jahitan mungkin ya. Nah, apa yang harus ini mungkin kita harus ibu-ibu buat lainnya. Siapapun yang mungkin berpikir untuk berbisnis tapi tetap tidak meninggalkan apa anak-anak gitu ya. Aku rasa itu bagaimana kita bisa jeli melihat peluang itu. Aduh, aku rasa sky is the limit ya soal itu, karena ini dari hobi. Makanya aku kalau kadang ke temen yang kalau yang nanya kamu buka usaha apa ya, yang kamu suka apa, jangan bilang kamu bisa, jangan yang aku bisa gitu, tapi yang aku suka. Okay, karena berarti yang suka dulu gitu ya, otomatis kamu nanti pasti bisa. Dari yang nggak bisa jahit les, dari yang nggak bisa apa misalnya nyanyi atau apa, just yang penting lakuin, suka, terus langkah pertama itu yang paling berat untuk berani ngelakuin. Karena biasanya banyak, tapi banyak saingan. Nanti aku diketawain orang. Okay, berarti gitu, sebenarnya gitu. Diri kita sendiri yang membatasi ya di awal aku rasa gitu. Dengan alasan-alasan apa tadi? Sudah banyak saingan, iya. Gitu. Terus nanti gimana? Apalagi biasanya alasan yang membatasi kita yang justru kita harus terobos gitu. Iya, karena banyak khawatirnya ya. Karena ini dunia sosial media ini mau nggak mau secara nggak langsung tuh menjadi intimidasi buat kita ya. Jadi kita ngerasa maksudnya bagaimana? Kenapa kita terintimidasi? Dia kok pinter ini ya? Kan orang upload, aduh dia bagus di sini, aduh dia jago ini. Terus kita ngerasa aku bisa apa? Padahal nggak kayak gitu. Justru itu jadiin dia aja bisa gini. Dulu dia nggak bisa masak, gila dia sekarang jadi. Berarti berpikir cara berpikirnya gitu ya. Kita rubah bahwa I can gitu. Kan ada yang mengatakan you have to be stronger. Anda harus jauh lebih kuat daripada berbagai alasan-alasan Anda.
Okay. Nah, kalau Valen sendiri apa nih filosofi yang dipegang gitu loh? Ini kan udah enak ya 2 tahun tinggal menjalani gitu, tinggal membangun, tinggal membesarkan. Tapi ingat tidak awal-awal mau mulainya itu gitu? Ya, aku pernah dengar quote entah dari mana ya. It's not about the ideas, but it's about making the ideas happen. Jadi gimana caranya kita ngelangkah itu? Jadi aku dulu dari dulu aku pengen nyoba ini, aku jalanin gagal ya. Aku coba ini gagal ya udah. Ternyata pas di sini nih. Nggak kapok, yang penting aku inovasi lagi, nyoba di sini. Ternyata di sini jalan aku setelah berapa tahun, umur 30-an baru nemuin jalan ini. Dan nggak nyesel kan aku nyoba-nyoba. Okay. Ini udah banyak orderannya. Val, mungkin tidak ya, mungkin sebagai pasangan suami istri dengan 2 anak yang masih kecil-kecil butuh banyak perhatian. Mungkin tidak menjalani sebuah bisnis tapi tanpa support atau dukungan dari pasangan. Aku rasa susah ya. Bisa tapi susah. Karena karena it takes two to tango ya. Jadi susah kalau misalnya kita mau jalan tapi nggak ada support anak-anak. Anak-anak nanti nggak ada yang pegang atau istilahnya dukungan. Semuanya bakal susah. Oke, jadi tetap butuh partnership, komitmen antar pasangan juga pasangan. Ya. Kalaupun dia misalnya single mom or single dad, tetap bisa, tapi harus ada lingkungan yang mendukung gitu. Gimana cara keluarga atau lingkungan teman-teman, sahabat. Nah, dengan aku punya itu semua yang ngedukung aku bersyukur banget akhirnya maju. Kok tanpa teman-temanku, tanpa keluargaku, terutama mungkin. Tanpa suami kali ya. Oke. Terima kasih sama suami. Oke, kalau gitu Alena, Vici, Valencia, terima kasih telah berbagi cerita hari ini. Kenan, Neda. Oke, terima kasih ya sudah datang di sini.